dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilihan ketua RW. Yang pertama, pembacaan tata tertib oleh ketua panitia, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemungutan suara, dan yang ketiga, penghitungan suara. Selanjutnya, acara berikutnya adalah menghitung hasil dan pembacaan hasil penghitungan suara. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku raih jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang puji. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan atas antusiasmenya dalam pelaksanaan pemilihan RW pada malam hari ini, pada RW 04 pada malam hari ini. Jadi tempat saya tanyakan ke panitia ya, dari 48 undangan yang disebar telah hadir 42 ya. Ada apa namanya, partisipasinya cukup tinggi ya. Cukup tinggi, dan ini sangat bagus karena menandakan bahwa warga di RW 04 antusias ya terhadap pelaksanaan remajaan RW 04. Masih ada? Ayo kita tunggu nih. 47 orang ya. Nanti akan saya panggil satu persatu ya. Setelah saya panggil namanya, yang dipanggil harap maju kemudian menuju bilik suara ya. Menuju bilik suara, di sebelah sana ada dua bilik suara. Setelah dari bilik suara, masukkan suaranya ke dalam kotak suara seperti itu ya. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa ya. Kita tunjukkan dulu surat-suaranya, bentuknya seperti ini ya. Jadi yang kita terima adalah bisa dicoblos di gambarnya ya, bisa di namanya atau di nomornya. Yang penting masih dalam satu kotak dan jangan sampai tembus ke lembaran belakangnya. Bapak Sudiarna. Ibu Adinda Elvina. Ibu Puspita. Nomor 1, Sudiarna. Nomor 1, Sudiarna. Nomor 1, Sudiarna. Terakhir nomor 1 Sudiarna. Silakan dihitung. Ya, berdasarkan perhitungan Sudiarna calon urut nomor 1 mendapatkan 36 suara. Pak Petrus Cekra Belo nomor urut 2 mendapatkan 10 suara, dan Pak Kusnur S
nomor urut 3 mendapatkan 1 suara. Yang saya hormati Bapak Sekal, Bapak Ali, yang saya hormati Pak Saiful, yang saya hormati juga Pak Yusuf, yang saya hormati Bapak, dan yang saya hormati juga di Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak di Sabuan Kemarin. Kemudian suatu kesalahan kita persembahkan ke Menteri dan Yusuf Jalan dan keluar Sabah Kampus yang saya hormati. Saya alhamdulillah dan berterima kasih kepada Bapak Ibu RT 113 dan masyarakat yang telah mempercayai saya lagi untuk menjadi Ketua RW 04. Dan mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi dan kita kerjasama antara kita untuk membangun wilayah RW 04 ini bersama. Yang saya kita akan kehidupan kembali apa satu rame antara kami dan RT setiap bulan Pak ya, supaya kita bisa memecahkan soal apa yang terjadi di tempat, dan kalau ada apa dari kurang bisa langsung saya bicarakan dan saya langsung ke RT, jadi tidak jadi kurang lagi sekarang. Kemudian juga saya mengharapkan juga untuk penghijauan ya, saya mengharapkan kepada Bapak RT untuk mengadakan penghijauan di masing-masing RT dengan kerjasama dengan RT kemudian supaya lebih bagus lagi. Kemudian juga kepada Karang Taruna, saya mohon maaf Karang Taruna sudah lama ini kita tidak bertemu ya. Terus saya mengharapkan juga supaya tiap bulan nanti itu ada pertemuan di RW, Ketua RW ya, kita apa yang dibicarakan, kan dulu kan begitu, jadi saya dan beberapa sekali kita mengadakan pertemuan di RW, untuk bicara soal masalah apa saja, kira-kira saya mohon maaf dan berterima kasih kepada semuanya, untuk beberapa media, beberapa perusahaan musik. Punya RW yang baru, insya Allah mulai detik ini saya mewakili warga, sebelum kita doa ya, mewakili warga supaya merasakan bahwa RW ini ada pengurusnya ya, dengan banyak kegiatan lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi. Jangan kita merasa punya RW kalau 17-an aja ya. Insya Allah tadi Pak Sudiana sudah menyampaikan tekadnya akan lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, lebih proaktif lagi, dan menjalin silaturahmi antara RW dan RT yang selama ini mungkin kurang bagus silaturahminya. Tapi saya yakin insya Allah dengan doa kita bersama, Pak RW dengan semangat yang baru bisa menjalin hubungan antara RW dengan RT-RT yang ada di RW 04 ini lebih bagus lagi.